Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT maupun bagi Anda para masyarakat. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Maret yang suci, bulan penuh berkah, bulan Ramadan di tahun 2020. Ini di mana banjir bantuan sosial benar-benar akan lanjut mulai dicairkan kembali pada bulan Maret di tahun 2024. Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT di berbagai daerah ini harus mengetahuinya. Kira-kira ada tanggal-tanggal penting apa saja pada bulan Maret, bulan Ramadan yang penuh berkah. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Maret di tahun 2024 ini adalah bulan di mana berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah ini akan kembali dicairkan lagi di berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Proses pencairannya benar-benar akan dipercepat. Bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT dengan kategori ini diharapkan untuk bersiap akan mendapatkan pencairan bantuan sosial kembali. Kartu KKS Merah Putih Anda akan terisi penuh di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah bantuan akan dicairkan. Kemudian ada kabar yang harus diketahui terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Maret di tahun 2024 yang harus diketahui oleh semua KPM bertanggal 1, 5, 11, 12, 17, 24 dan di tanggal 31 Maret. Ada apa di tanggal-tanggal tersebut? Siap-siap kartu KKS Merah Putih Anda dan surat undangan pencairan dari PT Pos akan segera datang ke rumah Anda. Simak video ini hingga selesai, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Langsung saja informasi yang pertama terkait tanggal penting yang pertama yang harus diketahui bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT. Tanggal penting di tanggal 1 Maret sampai di tanggal 5 Maret tahun 2024. Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan Maret ini tepatnya pada tanggal 1 sampai 5, ini kita sudah memasuki bulan pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap yang kedua, maupun kita sudah memasuki bulan pencairan tambahan BLT MRP atau mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 yang akan dicairkan merata di bulan Ramadan, bulan Maret sebelum Lebaran Idul Fitri. Kita sudah ketahui bersama bahwa harga beras saat ini sudah melambung tinggi. Harganya yang hampir mencapai Rp20.000 per kilo, yang membuat Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto segera menetapkan jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan. Pemerintah sudah menjawab keresahan, kelangkaan, dan kenaikan harga beras dengan tiga cara. Di antaranya cara yang pertama yaitu mengadakan pasar murah dengan komoditas beras atau bulog seberat 5 kg
gram per karung seharga Rp54.000. Cara kedua, pemerintah mencairkan bantuan sosial beras seberat 10 kg kepada keluarga penerima manfaat KPM yang telah ditetapkan sebagai penerima. Cara ketiga yaitu menyalurkan bantuan sosial mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 per KPM secara merata di bulan Ramadan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para KPM, PKH, dan BPNT ini benar-benar bersiap. Panen banjir bantuan sosial sudah di depan mata. Es merah putih Anda akan segera penuh bantuan kembali. Kemudian pada awal bulan Maret tahun 2024 ini kita juga sudah memasuki bulan pencairan PKH tahap kedua khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih. Perlu diketahui bersama, pencairan bantuan PKH tahap kedua itu dicairkan setiap 2 bulan sekali yang cairnya lewat kartu KKS merah putih dan dicairkan setiap 3 bulan sekali bagi KPM yang dicairkan melalui kantor pos Indonesia. Bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS, ini untuk alokasi bulan Maret dan April. Bantuan PKH tahap kedua tidak menuntut kemungkinan diprediksi juga akan dipercepat proses pencairannya, karena seperti yang sudah-sudah di tahun-tahun sebelumnya, jika sudah menjelang Lebaran Idul Fitri, pencairan bantuan PKH maupun BPNT itu akan dipercepat. Dan menurut prediksi saya, pencairan bantuan PKH tahap kedua untuk alokasi bulan Maret dan April ini juga akan dipercepat sebelum Lebaran Idul Fitri, khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih, karena bantuan PKH dicairkan setiap 2 bulan sekali. Dan untuk bantuan BPNT tahap kedua alokasi bulan Februari senilai Rp200.000, ini di bulan Maret juga akan dicairkan secara merata di berbagai daerah bagi KPM, PKH, dan BPNT. Ini siap-siap saldo BPNT tahap kedua alokasi Februari ataupun alokasi bulan Maret ini akan dipercepat, prediksinya akan dicairkan di bulan Ramadan. Kemudian perlu diketahui bersama, sebelum dicairkannya bantuan PKH dan BPNT tahap kedua, ini pihak pusat terlebih dahulu akan melakukan proses mekanisme pencairan. Perlu diketahui proses mekanisme pencairan ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya bantuan PKH dan BPNT cair ke masing-masing kartu KKS KPM. Ini pihak pusat terlebih dahulu akan melakukan proses meng-SK-kan para KPM, PKH, dan BPNT untuk menetapkan masuk sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT tahap kedua di Termin 1. Mari kita sama-sama doakan, semoga dalam waktu dekat SP2D bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Termin 1 semoga akan segera diturunkan surat cairnya agar proses pencairan bisa segera dimulai pada bulan Ramadan ini. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya, pada tanggal 11 dan di tanggal 12 Maret ini diprediksi mulai puasa bagi umat muslim di Indonesia. Bulan Ramadan puasa diprediksi ini akan jatuh di antara tanggal 11 atau 12 Maret tahun 2024. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, tidak hanya sekedar sabar menahan lapar dan dahaga saja, tapi lebih dari itu, kesabaran yang dimaksud ini adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kemudian lanjut informasi tanggal penting selanjutnya,
selanjutnya bertanggal 17 Maret tahun 2024. Ini adalah ada hari peringatan di tanggal 17 Maret. Ini adalah Hari Perawat Nasional. Perayaan ini merupakan sebuah momentum untuk kita semuanya sebagai bagian dari masyarakat untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada perawat atau jasa pengorbanan dan kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pelanggan atau pasien. Kemudian lanjut informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 24 Maret, ini adalah hari peringatan kembali, merupakan hari Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan tekad dan semangat para pejuang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Kemudian tanggal penting selanjutnya pada tanggal 31 Maret, ini adalah ada hari yang sangat bahagia, ceria bagi Anda para subscriber penonton setia Gania Vlog. Pada tanggal 31 Maret mendatang, ini adalah ada hari bagi-bagi hadiah uang giveaway dari channel Gania Vlog, di mana pengumuman giveaway uang bulanan dari channel Gania Vlog khusus bagi Anda penonton setia yang selalu hadir. Pengundian pemenang giveaway uang akan kembali diumumkan pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Bagi Anda yang belum pernah dapat, semoga bisa beruntung, bisa menang mendapatkan hadiah yang sudah saya siapkan dan akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 31 Maret mendatang. Dan itulah tanggal-tanggal penting pada bulan Maret di bulan suci Ramadan tahun 2024. Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya. Oke, ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.